Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Iqman Putra Berbincang Seputar Sepeda. Hari ini kita mengikuti goes bareng JBC Ride 2022 goes Jakarta-Bandung-Jakarta 300 km dalam 2 hari tanggal 22-23 Oktober 2022. Goes ini disponsori oleh Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI. Peserta berkendara dalam rombongan secara mandiri berdasarkan rute GPS yang diberikan sebelumnya, namun tetap ada support mekanik, ambulans, dan fasilitas evakuasi bagi peserta yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebelum kami lanjutkan video ini, dimohon untuk berhenti sejenak untuk subscribe, share, and like channel Iqman Putra ini agar kami tambah semangat menayangkan video-video menarik dan informatif seputar sepeda. Goes yang diikuti oleh 500 peserta ini dibagi menjadi 2 etape, yaitu etape pertama tanggal 22 Oktober Jakarta-Bandung dengan jarak 150 km dengan rute start dari kantor Dirjen Bea Cukai Rawamangun Jakarta Utara ke arah Kalimalang, Bekasi Barat, Cilengsi, Jonggol, kemudian lanjut ke Cikalong, kemudian turun dan flat di Cipatat, kemudian naik kembali ke Padalarang dan finish di kantor wilayah Bea Cukai Jalan Suropati Kota Bandung. Keesokan harinya tanggal 23 Oktober setelah beristirahat satu malam di Bandung, peserta melanjutkan etape 2 Bandung-Jakarta dengan jarak 150 km. Dengan rute Kota Bandung, kemudian nanjak ke Lembang, ke Tangkuban Perahu, turun ke Jator Jagak, ke Serang Panjang, Wanayasa, Purwakarta, Cikampek, Rawang, Bekasi, dan finish kembali di Dirjen Bea Cukai Rawamangun. Terima kasih kepada Dirjen Bea Cukai RI dan organizer Custom Cycling Club yang telah menyelenggarakan event ini dan seluruh supportnya sepanjang perjalanan. Dan kami nantikan event yang sama di tahun-tahun mendatang. Untuk video lengkap Goes JBJ ini selamat menyaksikan di video berikut ini guys. Jakarta Bandung, Bandung Jakarta 350 kilo 22 23 Oktober. Siap. Lihat ya. Gak ada capeknya nih dari maraton nih kemarin. Gak ada kerjaan. Wah, banyak nih guys. Banyak. Hati-hati, Pak. Terima kasih. Nah, sampai ketemu di Bandung, Pian. Dah. Kalau capek loading, ya, jangan malu. Ya. Tanjakan nuntun, ya, jangan malu. Mantap. Keren. Wah. Ada yang MTB, MTB. MTB pakai drop bar, Mas. Asik kan? Asik lah. Bersama yoga kita, yoga prayoga. Wah, yoga pakai sepeda touring nih, banyak gede. Cik. Kita pakai Twitter ya guys, Twitter Grepo. Kalau nyaman sih udah touringnya, bannya ban gede di 32 nih, kalau yoga 40 ban. Sip. Kita nggak kejar apa speed ya, kita kejar pengalaman. Santai. Kalau capek ya berhenti. Terus ada pemandangan ya, foto-foto gitu.
Bandung kan nggak akan jalan, nggak akan kemana-mana. Target kita jam 18 lah ya, sekitar 12 jam lah, 155 km Jakarta-Bandung. Nah berapa nih? Udah 18 kilo nih guys. So Metropolitan Mall. Kita ini dari Bekasi mau ke arah Jonggol. Jadi ke arah Mekarsari ya ini, kalau dari Bekasi ini. Ke arah Harapan Kita. Apa namanya itu? Sono ya. Kita bisa-bisa, tapi kita santai aja sih di 25 ya. Karena rutenya datar. So kita mau ke atas tuh. Kayaknya ke kanan, Medlan. Ya, kanan ya? Oke, kanan. Masuk Medlan Trans Yogi. Udah 35 kilo dari sana. Oke guys, kita mau ke Palembang nih guys. Yo. Om siapa? Yudi. Om Yudi, dari mana Palembangnya? Kenten. Oh, Kenten. Om Yudi dari Kenten nih, tapi yo, di Depok. Aku dari Indralayo. Oh, Indralayo. Iya. Untri. Iya, di Untri. Ini Om Yudi ini, ini juga. Antusias. Ya, ya, hati-hati selalu. Sampai waduk kita. Sama-sama. Besok mencapai naik level. Iya, betul. Iya, jangan dipaksa. Iya. Kiri nih guys, ke arah Bandung. Eh, mana Jonggol? Jadi 50 kilo. Ini checkpoint satunya nih. Bea Cukai Ride. Nanti kita makan dulu. Etape kilometer 50 nih guys. 50 kilo ini di Jonggol pasnya. Istirahat dulu lah mungkin kita 15 menit untuk makan. Untuk makan pagi nih guys. Ini teman-teman nih. Udah 80 kilo dari Romangun. Ini di udah mau dekat Cianjur guys. Kita pakai yang paling apa namanya besar. Ini grade-nya grade 7. Grade 8. Mungkin sampai sana kita dari 10. Teram. Iya teram ya. Diurut-urut dikit. Hey guys, ini grade-nya 12. Wah, pantang nonton. Sasa juga nonton juga. Ayo Kang, makasih. Ini Cianjur berapa kilo lagi? Jauh. 20 kilo lagi ya? Ya, Cianjur 20 kilo lagi guys, katanya guys. Tapi kalau turunan mah enak. Siap. Apa kabupatennya Om? Kram. Oh, Kram. Pergelangannya Kram. Oh, ayo, ayo, tuntun, nggak apa-apa. Tuntun. Kita nuntun guys. Pergelangan, guys. Kita mau lihat lagi di mana kita nih guys. Kita akan melewati ini ya guys. Sekitar mungkin 2 kilo lagi puncak. Nggak akan habis sih ke depannya. Kemudian nanti turun Cianjur, kemudian naik lagi. Wassalam. Ayo anak muda. Wih. Eh, sombong kali kau. Sombong dia. Boset. Hah? Nah, sombong kali kau, Set. Sombong. Ini anak muda lemah. Tuh mau Set, yang punya Bekasi. Yang punya Sumarekon Bekasi. Lu ngawal orang. Ngawal orang. Kawal orang, katanya Dirjen Bea Cukai lo kawai. Kawal.
turun aja sampai sana yuk. Terus agak udah 80 pas nih guys dari Romangun. Ini masih mau ke arah Cianjur, nggak tahu daerah mana nih. Ini seperti biasa Yoga juga lagi nuntun guys. Ada yang mau bantuin? Halo. Dorong. Ada kita dorong nih. Yoga juga deh. 82. Berapa jam udah? 82 kilo. Nih. Tanjakan tidak habis. Eh, semangat dong, semangat, 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 semangat. Ya, 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 semangat, semangat, semangat. Wah, dongnya apa sih? Nah, ya berhenti juga. Ayo, Om. Ayo. Yo, semangat, semangat. Nih, Om. Ayo, ayo, guys, semangat. Lo tuh 2642 lo. Di depannya 26, belakangnya 42, tapi kok berat banget. Beban kayaknya. Belakang. Oh, bebannya ini. Gak apa-apa ya. Dan semangat, semangat. Ayo semangat, Om. Ya, pantang nuntun. Udah 85, 83 kilo. Grade-nya grade 12. Udah hampir setengah jam nih. Cuma dapat setengah jam udah dapat 2 kilo doang. Sebenarnya depan itu checkpoint 2 ya. Jadi berapa? 83 katanya tadi. Pas lah. Wah, ini berat banget ini, padahal ini baru tanjakan pertama ya. Nanti ada tanjakan lagi mau masuk pada larang, tapi habis ini turunan kemudian flat. Ah, ini deh. Bedanya pinus perhutani. Di evak ya? Oh, ada evak juga nih. Dua. Tiga. Mangsa. Ya, mau ke mas. Ya. Istirahat dulu. Udah nih, di checkpoint 2 nih. Kita pasang. Gimana ini? Kasihan ya, berat ya bawaannya ya. Kita nggak usah istirahat, di Cianjur aja kan turun. Nanti cari makan enak Padang. Turunan ya? Bis, turunan ini. Habis ini turunan ya guys. Sini nggak banyak kayaknya, jadi tetap aja mas. Capek banget ya. Waduh. Tadi dari kilometer berapa ya? Hampir 10 kilo ya naik tadi. Sudah tadi dari CP2 di 84. Ini kita turun ini ke arah Cianjur. Jadi ya gitulah. Jadi ingat aja, dari setiap tanjakan yang menyedihkan itu selalu ada turunan yang bahagia. Ini bahagia nih guys. Jadi worth it lah ya, terobati lah. Ini teman-teman juga tadi masih, kita mau cari makan nanti di 100 atau di Cianjur ya. Ini kita mau nurun nih. Ini sampai ke Cianjur turun. Kemudian nanti Cianjur flat ya, sampai ke Ciranjang. Kemudian nanti mau naik lagi di daerah Padalarang. Ini di berapa elevasi? Sekitar 550 ya ini. Nanti kita turun lagi ke Cianjur. Kita apa kali ini? Semangat, semangat, semangat. Wah, wow, omnya hebat ya. Tak tergoyahkan. Om, semangat. Kita dapat ya. Udah hampir 95 ya, 96. Ini Cianjur sebelah sana, kita nanti ketemu jalan ke arah Ciranjang ya. Capek banget ya. Oh, naik lagi, tadi ceritanya begini. Oke, cari makan deh, udah jam berapa sekarang? Udah jam setengah 2. Baru mau dapat 100, kayaknya maghrib sampai kita ini. Tapi gak apa-apa lah. Jadi 105 ini. Udah di jalan Cianjur Bandung. Makanya ada macet nih. Tadi habis istirahat, isomah, sekalian makan, sholat di 100 kilo ya tadi, di mana di desa apa tadi. Ini kita udah masuk ke arah Ciranjang. Macet. Ini agak jam 3:15 ya. Infonya tadi jam 2 sudah ada yang finish. Sudah 100
18 ya guys. Udah lewati ranjang nih, mana nih? Udah ambang capek nih. Ini masih sekitar 40 kilo lagi. 35 kilo lagi. Ini rencana 155 ya, sampai. Cakep banget. Ini udah jam 4. Kalau 35 125. Nah, ini hujan nih. Kita hujan udah jam 5, mau setengah 6 nih. Teman-teman masih di mau kontoyan kita walaupun ini. Tuh, gimana? Ini capek banget nih. Nih, udah di 126. Duh, ini naik lagi nih tuh. Ah, sudah sampai di mau pada larang nih. Naik terus. Hujan. Dan guys, sudah di 130. Nih, 129 nih. Kayaknya sisanya epak deh. Ya, di belakang kita kayak sisanya epak deh. Apalah, kita yang terakhir di mana. 30 kilo lagi, nanti CP di 140. Jadi tinggal 10 kilo nge-CP bisa istirahat. Ya mungkin jam 8 lah, ini jam 6 ya. 30 kilo harusnya dengan 15 km per jam ya, sudah 2 jam lagi. Oke guys, sudah sampai di Bandung. Ini di Pastep nih guys. 153. Kita 3 kilo lagi sampai ke apa? Pasopati, apa? Suropati ya. Jembatan Pasopati, kemudian langsung ke Yoga masih hidup. Wah, benar-benar deh. 155 kilo, tapi kok berat banget ya. Ini udah mau jam 9, tadi rencananya mau jam 6, udah lama 3 jam. Tapi memang banyak yang istirahat sih tadi di Soma dan sebagainya. Oke guys, lanjut kita. Habis sini nanti masuk Suropati, kemudian udah Gedung Sate, udah di Bea Cukai itu di Jalan Ahmad Yani ya. Jembatan Pasopati, Bandung. Sebentar lagi mau ke Gedung Sate. Ini sudah 55, 155 nih guys. Saya capek nih guys. Saya pertama kali ini ya ke Bandung, Goes. Walaupun jaraknya 155, tapi kayaknya jauh banget. Ya ngelup ke Sentul 155 sampai ke rumah lagi ya jam 4. Ini udah mau jam 9 guys. Memang tanjakannya gila guys. Tapi yang penting sampai ya. Sip. Yoga. Yoga setia. Sampai Pullman Gedung Sate. Sampai di Bandung guys. Bea Cukai di sono ya, agak ke bawah dikit. Jadi bisa bangkit. Wah, di mana nih? Wah. Ini main foto-foto enggak ada ini. Oh, ada ini aja. Sip lah. Kirain ya, Pak ya. Kirain ada mampet di padahal. Oke guys, akhirnya kita sampai finish etape 1 JBJ Ride Jakarta Bandung sejauh 158 km, total waktu 14 jam. Malam ini kita akan istirahat dulu di Bandung dan besok tanggal 23 Oktober kita lanjutkan etape kedua Bandung Jakarta sejauh 160 km yang akan kami liput di video part 2 Goes JBJ ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.